sayang terbayang selalu. Dalam mimpiku dia berlalu, ku rangkum bayangmu. Ku rindukan selalu harummu. Kata cinta padaku, mengapa semua tak datang sedari dulu? I am falling in love with you. You're the right one for me. Gue emang awalnya kan emang hobi sepak bola, itu wajar lah cowok gitu kan. Nah gue juga kan ngeliat di TV itu supporter fanatik luar negeri, apalagi tim supporter Inggris ya gitu. Masa gue gak mampu gitu, sedangkan ibu kota ini dia ada tim sepak bola yang namanya Persija gitu. Karena ngeliat prestasi Persija lagi tahun 2001 itu juara, jadi gue keinginan buat ngedukung Persija gimana caranya. Gue cari tahu, akhirnya gue tahu ada Koril di sana. Gue tanya, bang, gue mau bikin kartu anggota, berapa biayanya, syaratannya apa aja? Itu gue tanya karena gue pengen ngedukung Persija. Iya, gue pengen jadi Jackmania lah. Kalau pencetusnya, kalau nggak salah itu Bung Ferry pencetusnya. Ferry ya? Iya. Kalau dulu itu bukan Jackmania namanya. Kalau dulu itu namanya Macan Betawi. Macan Betawi? Iya, Macan Betawi. Ya salah satunya itu juga ya, karena gue juga kan asli Jakarta gitu kan, supporter dibilang, makanya gue mau ngikut Jackmania ini. Gue lihat ini kan memang dia supporter kreatif, sobat santun. Kalau dibilang gue orang Betawi, gue lahir di Jakarta, iya. Ya berarti gue Betawi, iya. Tapi banyak yang bukan orang Betawi juga dia ngedukung Persija, iya. Nggak tahu kenapa, makanya dia mau orang Medan, dia mau orang Padang, dia mau orang apa, banyak yang mendukung Persija. Ya mungkin karena dibilang ya tahu bagus mainnya tahu apa, kurang ngerti juga. Karena mungkin dia, karena emang dia domisili tinggal di sini, tinggal di Jakarta, jadi dia di kampungnya sendiri berkeinginan mendukung Persija.
ya kalau untuk tren ya, emang ada trennya juga ya gitu. Trennya ada yang baik, ada yang enggak ya gitu. Dibilang yang enggak baiknya, ini anak-anak yang baru lulus sekolah yang enggak tahu menahu asal usulnya The Jackmania ini gitu. Jadi kalau yang anak ABG yang sekarang gitu kan, emang dia karena ngeliat dia seneng ya ikut kompoi-kompoi. Tapi dia sebenarnya nggak tahu aslinya tuh The Jackmania tuh gimana. Ini kalau gue pribadi ngelihat yang liarnya atau enggaknya itu ketahuan. Kalau yang liar itu biasanya di jalanan ada mobil omprengan, itu dia numpang atau nomplok atau berhenti, itu yang liar. Itu kalau yang udah ada core wheelnya itu terus dia nyewa mobil. Biasanya kalau di sini ada Menteng ya, itu atau anak bikin 25.000. Berarti yang kalau yang liar itu yang liar itu ya yang sering di jalan numpang gitu. Ketahuan lah pokoknya yang Jack liar atau yang ini beda ketahuan. Itu dia tuh kira-kira. Kalau tahu gua sih, kalau yang dia nggak masuk itu, dia tuh bukan anggota. Kalau dibilang anggota percuma dong. Dia bikin anggota tapi dia nggak mendukung, dia nggak masuk, dia percuma. Iya. Kalau tahu gua cuma ikut-ikutan aja itu. Nah, itu yang dibikin. Yang orang-orang tanggapan orang-orang itu Jackmania rusuh, iya. Jackmania liar, ya seperti itu. Padahal bukan Jackmania bang. Padahal bukan Jackmania. Kalau yang anggota pasti tahu diri. Pasti. Buat apa dia punya anggota, malu lah. Mau gue ya gitu, dari pengurus pusat Jackmania gitu kan, yang adanya di Lebak Bulus. Iya, mau, di Lebak Bulus ya? Iya, itu saya kira. Mau gue ya gitu, jadi setiap pertandingan ada gitu ya kan, yang anggota wajib gitu, wajib pakai kaos anggota, jadi ketahuan. Jadi yang jali, yang simpatisan, otomatis kan dia nggak punya yang namanya kaos seperti kita-kita orang ya kan, yang anggota, kita-kita orang pakai. Kalau dia pakai kaos biasa aja ya kan, ya mau gue kayak gitu. Jadi ada perbedaannya antara wah ini anggota, wah ini bukan, ya kan. Jadi ketahuan yang rusuh siapa, yang nggak rusuh siapa gitu ya. Nah, tapi kalau masih kayak gini aja sih sampai tahun 3000 juga agak susah ya. Sih susah masih aja, jadi nggak ketahuan. Antara dicek gitu ribut ya kan, itu yang diributin apa, itu juga kurang tahu, nggak ngerti yang diributin itu apa. Mungkin dia ngeributin masalah kampung dia lah, karena dia pengen tenar gitu, pengen terkenal. Ya gue sebagai anggota The Jackmania, gue sangat sedih banget, gue sangat menyesal banget. Sebenarnya yang gue inginin itu terjadi gitu ya, karena kan gimana ya, kalau gue lihat dari informasi yang lain itu dibawa-bawa gitu, jadi antar kampung dibawa-bawa ke anggota The Jackmania gitu. Paling mantep itu Piala Brunei Darussalam. Ketiga kali berturut-turut. Tiga kali berturut-turut. Tahun berapa bang? Tahun kalau nggak salah tahun 97, 98, 99 pas Persija juara Liga Indonesia mengalahi PSM Makassar. Kalau gue masih Ismet sama Bambang. Ismet Bambang. Iya. Icon Persija. Wah iya. Kalau Ismet sama Bambang nih. Ya terutama Bambang Pamungkas lah. Bambang Pamungkas kan orang. Bambang Pamungkas karena dia dibilang ya bukan karena ganteng ya, karena emang jumpingnya dia kecil gitu ya. Orangnya kecil gitu. Nah, dia jumpingnya itu tinggi gitu. Lompatannya tinggi. Pokoknya Indonesia nggak ada nyaingin dia lagi deh.
jadilah supporter kreatif yang kompak tanpa saingin apapun gitu. Maksudnya ya supporter-supporter yang baik lah, support satu di Jakarta sendiri gitu. Buat Jackmania makin banyak aja lah, pokoknya buat yang mendukung Persija, ya, yang tidak mau Persija tapi nggak pakai rusuh, pakai santun, pakai santun ya, beli tiket, datang ke stadion niatnya bukan buat nongkrong, datang ke stadion niatnya buat nonton, kita masuk ke dalam nonton dukung, lo mau nyanyi nyanyi, lo mau apa suara lo habis di dalam nggak di luar, iya, intinya buat mendukung Persija. Tapi mau gue ya gitu bang, mau gue juga Persija pengennya juara bang. Kalau untuk Persija sendiri ya mudah-mudahan tahun depan lah ya, jadi mudah-mudahan tim yang benar-benar nomor satu di Indonesia, juara Liga Indonesia. Udah lama nggak juara juga tuh bang? Udah lama, kita haus juara juga bang gitu. Tidak usah ragu, Persija bakal tetap ada dan tetap mendapatkan dukungan dari Pemda. Itu orang yang tidak cinta Jakarta. Kita suruh orang yang kayak gitu pindah aja dari Jakarta. Sekarang semua orang tahu Jakarta tanpa Persija itu bukan Jakarta namanya. Kalau gue pribadi itu sampai gue punya cucu cicit mungkin gue bela Persija. Sampai gue nikah pun nanti tetap gue ajak istri gue nonton, sampai gue punya anak, tetap anak gue ajak nonton. Iya, gue ngomong Persija, sampai Persija ada, sampai Persija itu musnah. Iya, sampai Persija musnah, sampai tua pun kalau misalnya Persija masih ada, gue tetap dukung Persija. Jackmania, sampai kawan gue Jackmania mati. Apapun yang terjadi, gue tetap Persija sampai mati. Menerjang badai dan juga ya, nama ibu kota juga kita dukung. Orang sejati takkan berhenti.